Maka siapkan alatnya seperti marker, spidol marker, kemudian pensil, kemudian penghapus. Sebelumnya sudah kita siapkan gambar modelnya ya guys. Gambar Sara di PUBG ya ini ya. Kita siapkan satu gambar dulu, kemudian kita lanjutkan ke gerakan selanjutnya mengikuti alur gerakannya. Setelah beberapa hari guys, akhirnya bisa menyelesaikan sekitar 109 gambar yang dibutuhkan. Lumayan guys, 109 lembar hanya untuk sedikit gerakan. Setelah terkumpul semua gambar, kemudian kita foto satu persatu gambar yang tadi ya guys, kemudian kita kumpulkan nanti untuk diedit guys. Kita bisa lihat semua hasil foto di galeri kamera yang buat memfotonya tadi ya. Kita lihat semua. Setelah kita cek, kemudian akhirnya kita bisa mengeditnya guys. Dan ini hasilnya guys.